Halo teman-teman, kembali channel Alim Joy. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal baca lagi cerita horor berjudul Godzilla Part 6. So, yang belum tonton cerita fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain merinding bareng. Dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisinya guys. Sebelum video lanjut, alangkah baiknya kalian tonton part 5-nya teman-teman. Jadi gue bakal kasih tutup di atas. Buruan kalian klik 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 klik. Kalau sudah kalian klik, kita lanjut part 6-nya. Atau gue bakal ngasih link part-part Godzilla lainnya di bawah di deskripsi atau di bawah kolom komentar. So, langsung aja kita baca chest horror berjudul Godzilla part 6. Siap merinding bareng. Oke teman-teman, kita udah di videonya. So, langsung aja kita baca bareng-bareng. Oke. Jerry, kamu di mana? Aku masih menuju ke lokasi Sylvia. Aku harus menolongnya. Tapi kan... Oke, jelas di sini percakapan Jerry dengan Hero. Tapi karena apa, Hero? Godzilla masih bertarung dengan Siren Head. Ya, aku tahu. Oke. Aku akan menolong Sylvia dulu, terus aku akan mencoba membantu Godzilla. Apa kamu sudah menemukan Sylvia? Aku sudah menemukannya. Oke, ini Sylvia. Jadi si Jerry bakal menolong Godzilla setelah dia menyelamatkan pacarnya Sylvia. Astaga, kasihan Sylvia. Semoga Sylvia masih hidup. Gimana keadaan Sylvia? Dia masih hidup. Wow, syukurlah kalau Sylvia masih hidup. Aku senang banget. Akhirnya Sylvia tidak apa-apa. Oke. Aku akan mencoba mengambil batu besar ini dari tubuh Sylvia. Oke, Sylvia ditolong oleh Jerry. Wow, kasihan banget. Sylvia, kamu tahu dari mana kalau Sylvia masih hidup? Nah, di tangannya masih berdetak kencang. Itu bertanda Sylvia masih hidup. Ya sudah, cepat tolong Sylvia. Ajak dia menjauh dari gedung itu. Aku takut gedung itu akan hancur. Iya, Hero. Sylvia sudah sadar. Syukurlah. Sylvia, aku bawa ke tempat pertarungan Godzilla dan Siren Head. Oke, di sini Sylvia sudah sadar. Dan Jerry membawanya ke tempat lokasi pertarungan Godzilla melawan Siren Head. Jangan terlalu dekat, Jerry. Iya, aku tahu, Hero. Aku akan melihat dari kejauhan. Siapa yang menang? Aku melihat Godzilla akan menyemburkan apinya. Terus, apakah Siren Head kalah? Bahaya. Bahaya kenapa, Jerry? Oke. Bahaya kenapa? Apa yang terjadi? Siren Head mengeluarkan kekuatannya.
mengakibatkan telinga Godzilla itu kesakitan. Wow. Kasian banget Godzillanya. Terus, apa yang bisa kita perbuat, Jerry? Aku masih bingung. Ayo, cari cara. Apakah aku harus mendekat? Jangan. Itu tidak mungkin. Kalau kamu mendekat, telinga kamu bakal kesakitan. Benar kata kamu, Hero. Kamu bisa melihat. Kamu bisa lihat jelas, Hero. Godzilla benar-benar kesakitan. Wow. Apakah Godzilla bakal kalah? Oke, ini foto dari Jerry. Dan jelas ini adalah pertarungan Siren Head melawan Godzilla. Dan Godzilla itu kesakitan karena terkena serangan dari Siren Head. Gimana kita bisa tahu kelemahan Siren Head? Oke. Apakah mereka bakal tahu kelemahannya? Aku akan mencobanya melihat menggunakan teropong yang aku bawa. Kamu bawa tas kan? Iya, aku membawanya. Kenapa, Hero? Coba kamu buka tas kamu. Siapa tahu ada barang yang bisa menolong Godzilla. Baiklah, Hero. Oke, Jerry bakal mencoba menolong Godzilla itu. Oke, ini video dari Jerry. Apa yang terjadi sama Jerry? Dan gimana keadaan Sylvia? Siap-siap merinding. Oke, ini si Jerry lari dan membawa sokanya. Dia bakal menyelamatkan si Sylvia. Oke, Sylvia dibantu dan dia sudah sadar. Oke, Sylvia di sini sangat lemas. Dan pertarungan Godzilla melawan Siren Head. Godzilla. Wow. Astaga. Padahal Godzilla ingin menyerang Siren Head, tapi diduluin oleh serangan dari Siren Head. Iya, Jerry. Godzilla kesakitan. Oke. Ayo, cari cara. Godzilla itu adalah peliharaan kamu, Jerry. Kamu pasti bisa menolongnya. Iya, Hero. Aku masih mencari sesuatu di tas aku. Kamu masih membawa basoka ya? Masih, Hero? Masih aku bawa? Ya sudah, cepat. Godzilla kesakitan karena suara Siren Head yang sangat keras. Apakah Jerry bisa menolongnya? Oh, jelas di situ kalau Godzilla kesakitan banget karena terkena serangan dari Siren Head. Apakah si Jerry bisa menolong Godzilla itu dan Godzilla itu bisa menyerang balik Siren Head dan mengalahkannya? Oke, kita bakal lanjut part 7-nya, teman-teman. Mungkin gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe di bawah. Gue Alim, bye.